lakukan di Surabaya, jumlah PNS di Surabaya itu guru dan seluruh PNS sekitar 18.000. Itu tidak mungkin kemudian saya satu persatu mengarahkan atau apa, tidak mungkin. Maka kita yang lakukan adalah kami membuat sistem. Jadi saya ini begitu jadi bupati, saya sama sekali tidak punya pengalaman. Sama sekali tidak punya pengalaman ilmu birokrasi dan ilmu anggaran. Bapak, ibu-ibu, teman-teman, khususnya kepada Ibu Mutia Hatta, Ibu Halida Hatta, juga kepada Bapak Joyo, Ibu Risma, Dewan Juri, teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati semua. Tanpa terasa kini sudah saatnya kita kembali menggelarkan Bung Hatta Anti-Corruption Award Night yang ke-6, kalau tidak salah, pada tahun 2015. Saat beberapa tokoh ketemu membahas keadaan negara dengan Kang Teh dan Mas Duki, 12 tahun yang lalu, keinginan mereka sederhana saja. Bagaimana kita bisa membangun optimisme kembali? Itu saja. Saya ingin mengundang Dewan Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015, yaitu Bung Luki Jani, Bung Zainal Arifin Mukhtar, dan Ketua Dewan Juri Bung Endi Bayuni untuk naik ke atas panggung untuk menyampaikan mengapa pilihan mereka jatuh kepada Ibu Tri Risma hari ini dan kepada Bapak Yoyo Rio Sibibyo. Sesuai dengan nilai dan karakter layak diberi penghargaan baja, penerima penghargaan adalah mereka yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi yang memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Bersih dari praktek korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, menyuap atau menerima suap. 2. Berperan aktif memberi inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut kemudian di-breakdown, dijabarkan dalam konsep-konsep penilaian yang lebih detail dan terukur. Lalu Dewan Juri pada tanggal 22 September memberikan rekomendasi kepada komite pengarah baca dua nama yang memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai penerima baca tahun ini, yaitu Ibu Tri Rismarini, Wali Kota Surabaya 2010 dan 2015 sampai 2015. Kemudian yang kedua, Bapak Yoyo Rio Sudibyo, Bupati Batam, 2012 hingga 2017. Lalu Dewan Pengurus Harian melaporkan kepada Dewan Juri bahwa kedua nama yang direkomendasikan telah menerima penobatan mereka. Lalu Dewan Juri pada tanggal 20 Oktober mengeluarkan keputusan sebagaimana dalam laporan ini diberikan kepada Ibu Tri Rismarini dan Yoyo Rio Sudibyo. Festival Anggaran, istilah yang mungkin asing bagi kebanyakan orang, namun itulah salah satu gebrakan yang dilakukan Bupati Batang, Yoyo Rio Sudibyo, hingga terpilih sebagai peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015. Kalau di luar sana ada festival
busana, ada festival film. Sekali-kali lah festival anggaran. Anggaran itu ditontonkan kepada rakyat, silakan. Tiap-tiap dinas harus memperlihatkan, memaparkan, memamerkan, memvisualisasikan seluruh penggunaan anggaran. Anggaran yang sudah digunakan tahun sebelumnya dan anggaran perencanaan tahun yang sedang dilaksanakan. Strategi putra daerah kelahiran 43 tahun silam tersebut untuk membuka akses pengawasan anggaran pemerintahannya adalah bagian dari upaya menjadikan Batang sebagai daerah pertama di Jawa Tengah yang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Hari gini kok korupsi? Sekaya-kayanya manusia, sekuat-kuatnya manusia, setinggi-tinggi jabatan manusia, yang hak itu adalah cuma satu, mati. Semangat itulah yang menjadi dasar terlaksananya berbagai program anti korupsi di Kabupaten Batang. Sekarang kalau masyarakat tidak mengetahui seberapa besar sebetulnya hak mereka, uang mereka yang dipakai untuk membangun jalan, membangun jembatan, membangun sekolahan, lihat terus siapa lagi yang harus kontrol. Sebenarnya sistem inilah yang harus dibuat agar masyarakat langsung ngerti gimana. Di Surabaya itu ada tempat Mbak Risma itu bagi bandra untuk LPSC yang serba transparan, masyarakat diikutsertakan dalam membuat kebijakan dan lain sebagainya. Itu kan bisa dicontoh sih Mas. Uang saya dulu juga pernah nyontoh di sana. Fenomenal. Kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Wali Kota Surabaya periode 2010-2015, Tri Risma Harini. Namanya tercatat sebagai wali kota perempuan pertama sepanjang sejarah kota Surabaya. Mensejahterakan masyarakat Surabaya adalah motivasinya terjun ke dunia politik. Yang utama adalah saya dipilih adalah untuk kesejahteraan warga Surabaya. Semuanya saja kita tidak bisa membedakan itu siapa gitu. Disitulah kunci seorang pemimpin, dia harus adil. Jejak langkah Risma selaku wali kota pun banyak menorehkan prestasi. Tak kurang dari 50 penghargaan, baik nasional maupun internasional, disematkan kepada Risma dan kota yang dipimpinnya. Penghargaan yang hanya bisa dicapai melalui sinergitas kepemimpinan dan partisipasi aktif masyarakatnya. Demikianlah profil sedikit mengenai Ibu Risma dan Pak Yoyo dan sebab mengapa mereka terpilih sebagai penerima anugerah Bung Hatta Anti Corruption ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengundang Ibu Mutia Hatta, Ibu Halida, didampingi oleh Ibu Atika dan Ibu Syarmi selaku pengurus untuk menyerahkan piagam kepada Ibu Risma dan Bapak Yoyo. Kami persilahkan. Bapak Yoyo, kami persilahkan.
persilahkan keluarga Hatta itu untuk mau difoto. Perlu saya sebut di sini bahwa piagamnya itu adalah kreasi khusus dari Insinyur Sunaryo yang terkenal dosen ITB, dan ini merupakan sumbangan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya penghargaan ini selayaknya diberikan kepada warga Kota Surabaya dan seluruh aparat pemerintah Kota Surabaya. Karena berkat merekalah semuanya, semua proses pelaksanaan pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak mudah memang mengajarkan bagaimana melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Karena itu kita memang harus bersama-sama. Sering saya merasa sendiri di tengah seluruh kejadian yang ada, karena sangat berat sekali memang di pemerintahan. Pada saat itu kita pernah cerita sama ketemu saya dengan Pak Yoyo, Bu enaknya mundur bareng-bareng, katanya gitu. Dia ngajak mundur bareng-bareng sama saya. Jadi ya memang berat Bapak Ibu sekalian, karena terus terang tidak mudah. Kami mencoba hati-hati pun kadang keliru, administrasi sedikit aja bisa membuat kami di pemerintahan ini kesulitan. Karena itu meskipun kami, Mbak Risma itu punya sistem yang sudah baku diakui oleh seluruh lembaga yang ada di negara ini, baik untuk kecepatan perizinannya, perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan proyek. Saya hanya nyontoh satu di sistem pelelangan. Saya tahun 2013 nyontoh, 2014 dapat ISO juga 27001. Sistem itulah yang langsung, kalau memang sudah dikaji menurut pemerintah itu benar dan bisa jalan, kenapa sih enggak diwajibkan seluruh pemerintah daerah melakukan? Jangan dihimbau, kalau dihimbau nanti keburu unta hilang punuknya nanti. Pak Ahok, kami ingin mengundang Bapak sekarang untuk menyampaikan kesan-kesan Bapak, pesan-pesan Bapak setelah menerima Bung Hatta Anti Corruption Award, dan bagaimana itu telah mempengaruhi kiprah Bapak sebagai gubernur, karena waktu itu belum gubernur. Kami persilahkan. Nah, yang saya hormati keluarga besar Bung Hatta, dan saya hormati juga Ibu Natalia dan para juri, para pendiri dari BAKA, dan juga hormati Ibu Prisma dan Pak Yoyo, Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sanjata semua. Saya agak grogi bicara di sini. Saya mau bicara apa, saya pikir. Tapi saya mungkin sering ulang kalimat yang sama. Sebetulnya kenapa sih mesti ada BAKA kayak gitu-gitu loh. Sebetulnya pejabat kan memang melakukan semua yang harus kami lakukan. Nggak ada yang perlu dihargai sebetulnya. Jadi Pak Teten lupa, Pak. Udah lupa. Saking lupa jadinya. Tapi kenapa saya mendukung acara seperti ini? Karena di dalam masyarakat itu ada stigma. Tidak ada politisi atau pejabat yang jujur sebetulnya. Semua pasti malas, pasti korup. Ya pasti seperti itu. Ada PPATK juga. Baru lihat dari jadi saya katakan tugas kita ketika tiap tahun kita dengar ada yang dapat Bung Hatta Anti Corruption Award, bagi saya
kita menambah tukang bangunan, kira-kira gitu. Kalau dulu Bung Hatta dan Bung Karno 70 tahun yang lalu mendirikan negara ini dengan cita-cita, dengan ide-ide macam-macam, kita ini bukan cita-cita, bukan ide, karena ideologinya ada, semua udah jelas, kita sedang membangun.